Diberitakan sebelumnya, seorang perawat Ari Puspitasari yang sedang dalam kondisi hamil 4 bulan meninggal dunia lantaran diduga terpapar COVID-19. Video detik-detik perawat tersebut diselamatkan hingga akhirnya nyawanya tak tertolong beredar di media sosial. Jejak dan karir medis Ari dikuak oleh pihak rumah sakit. Ari Puspitasari dan bayinya yang masih dalam kandungan meninggal dunia pada Senin 18 Mei 2020. Ia meninggal dunia di usianya yang masih 26 tahun. Dikutip dari tribunjatim.com, Selasa 19 Mei 2020, pihak Rumah Sakit Royal Surabaya tempatnya bekerja menjelaskan jejak dan karir Ari di dunia medis. Juru bicara penanganan COVID-19 Rumah Sakit Royal Surabaya, Dewa Nyoman Sutanaya, mengatakan Ari sudah bergabung menjadi tenaga medis selama 2 tahun. Mengenai rekam medisnya, Dewa memastikan Ari tidak memiliki penyakit kronis. Namun memang orang yang sedang hamil lebih rentan terpapar COVID-19. Dewa juga menyebut selama bekerja sudah ada protokol bahwa tenaga medis yang sedang hamil tidak diperbolehkan merawat pasien di ruang isolasi. Diberitakan sebelumnya, Ari meninggal dunia lantaran diduga terpapar COVID-19. Ia meninggal dunia dalam kondisi hamil 4 bulan. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!